Sebab engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Nasabku lebih mulia daripada Adam, silsilahku lebih hebat dari Nabi Adam. Jangan sampai kawin sama anaknya, enggak boleh. Kan ada orang mau jadi mantu ora gelem dadi mertua nggih. Malaikat manut sedoyo sujud kabeh, cuma satu yang enggak sujud. Illa ib, ditanya sama Allah, Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud menghormati dia? Iblis bilang, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Jadi kalau ada nanti orang yang merasa lebih baik dari yang lain, berarti dia kesurupan. Kenapa? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min thin. Sebab engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Nasabku lebih mulia daripada Adam, silsilahku lebih hebat dari Nabi Adam. Jadi kalau ada orang yang pamer turunan, aku ini Anu bin Anu al Anu al Anu, berarti dia adalah Iblis. Oke, mana situ? Sama-sama tinggal di surga, tapi karena dia menyombongkan diri, pamer dengan silsilahnya, pamer dengan turunnya, fakhruj minha fa innaka rajim, keluar kamu dari surga. Jadi kalau di Indonesia, etnis manapun boleh masuk, orang Arab boleh masuk asal beradab, orang Cina boleh masuk asal jangan menghina, orang Jepang boleh masuk asal sopan, orang Eropa silakan masuk asal jangan sumpah serapah, bangsa manapun yang menghina bangsa Indonesia, keluar dari Indonesia. Tapi kalau baik-baik, monggo bareng bar. Jangan sampai kawin sama anaknya, enggak boleh. Kan ada orang mau jadi mantu ora gelem dadi mertua nggih. Okay?